asalnya dari warung bisa kayaknya emang bisa gue bilang itu udah keluar kayaknya iya gak tau kenapa kenapa orang saya selalu ingetin ya, saya selalu bilang mungkin tadinya orang dia sayang banget sama keluarga dari keluarga mungkin gak terima ini apa perpisahan ini siapa juga yang bisa kan terima cuman gue belum tahu tentang gigi kayak gitu ya berarti orang jahat banget nggak kenal nggak tahu apa nggak tahu latar belakang kita apa dia nggak pikir kita udah punya keluarga punya anak segala macam jadi kami ini terambil dari kami juga yang buat kita ini gitu ya pertama memang dia udah saking dia kan udah maksudnya bisa kan udah cukup sudah curhat gitu kan maksudnya kalau banyak yang komen negatif di Instagram udahlah bisa di blog bisa di apa tapi ini kayaknya udah kelewatan gitu udah keterlaluan jadi kayaknya memang mesti mengambil langkah yang lebih apa ya bisa lebih jerah lah gitu percaya nggak sih kalau jatuh sakit kehadiran dengan kalian ini kan fitnahan sangat iya maksudnya kan bahkan banyak yang bilang fitnah tuh lebih kejam daripada pembunuhan kadang-kadang nanti orang yang depresi orang apa bisa melakukan hal-hal yang kita nggak pernah pikirin gitu jadi bahaya sekali gitu kan dampaknya jadi sendiri sempat nggak bilang sama kita udah nggak usah dipikirin ini kejelasan nggak kalau biasanya kalau komen-komen negatif sih biasanya gitu udah nggak usah udah dibilang aja kita nggak kenal juga kita nggak nyari duit dari mereka juga kita itu udah dilakukan cuman kayaknya yang ini keterlaluan aja yang ini jadi makanya bisa ngobrol ngobrol dan saya memang belum sempat update dari kita. Belum nih, belum saya belum sempat ketemu. Jadi mungkin nanti kalau ketemu akan baru tahu mau langkah-langkah selanjutnya atau apa aja yang diperluin. Itu baru tahu kan. Jadi sama sih support ya walaupun tapi cuma hanya komunikasi tentang anak iya, nah, harus dong kan dia mamanya Gempi gitu sampai kapan pun. Kita kan juga jadi ya maksudnya dekat sebagai saudara gitu. Kalau kita di silaturahmi enggak boleh putus gitu. Jadi bukan berarti kita pisah terus bodo amat gitu enggak boleh. Kalau katanya juga support Bimo, yang kabarnya lagi juga deket sama Bimo. Enggak, Gisel mah support dengan siapa aja, bang. Maksudnya dia juga mungkin enggak sabar menunggu saya. Siapa sih lo pacarnya sekarang gitu. Yeah. Jadi ya pasti saya ingin Gisel dapat yang terbaik, Gisel ingin saya dapat yang terbaik. Mungkin bosen gak sih ditanya, jadi kapan lagi lo punya pasangan? Seperti yang katanya kan Gisel sempet nangis ketika masih sedih, gitu, kan, memikirkan lo yang belum punya pasangan juga. Nah, tapi saat ini sudah punya. Gue maksudnya, ini terakhir ya. Gak punya pasangan kan bukan berarti gak happy gitu. Yeah. I'm happy with my friend, with my job, with my work, Gempi. Jadi banyak hal yang bisa dilakuin gitu. Nanti kalau bisa punya pacar baru, itu bonus deh. Nah, gue masuk dulu katanya openingnya nggak boleh dilewatin. Ding satu lagi ding, maksudnya pertimbangannya seperti apa sih? Belum tahu gue. Pertimbangannya seperti apa? Oh banyak, maksudnya gini pertimbangannya gini. Gue sekarang sama Jambi udah bahagia banget. Jadi walaupun ada satu orang mau masuk ke keluarga gue, dia harus bikin gue jauh lebih bahagia. Kalau misalnya nggak bikin bahagia, buat apa gue sekarang sama Jambi udah bahagia? Tapi kedekatan yang baik.